Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Indie Live. Ada kiriman baru, lampu murah meriah ajur, tapi banyak fungsinya guys. Ini lampu kecil sekali, harganya nggak mahal guys, di bawah 25.000. Ini lampunya unik. Jadi saya masukin ke channel Indie Live. Dapatnya apa aja? Di dalam plastik ada dua double tap isolasi bola balik, satu buah kabel. Ini nggak dapat guys, ini punya tim kreatif tuh. Lampunya kecil sekali, imut sejempol saya aja. Dapat lagi petunjuk ya, petunjuk. Ini ada petunjuknya pakai bahasa Inggris dan bahasa negeri asal. Ada lagi karetnya nih, ada dapat karet. Ini buat apa ya karetnya ya? Ini karet gelang ini. Dapat karet dua. Jadi fungsinya banyak ya. Ini di karet ini ada siripnya guys. Mungkin buat dikaretkan kemana gitu ya, tergantung kita pemakaiannya kemana. Karena fungsi lampu ini banyak sekali guys. Sedikit cerita, kemarin saya lagi open house, grand opening di Penthouse 19. Saya datang dan diberi suguhan sebuah minuman yang ditaruh dalam kotak, ada asapnya dikeluarkan itu, tapi nggak ada lampunya. Terbesit saya menggunakan lampu ini guys. Ini kalau diletakkan di dalamnya, kemudian dinyalakan seperti ini. Nyalakannya dipencet guys, ada tombol-tombolnya. Ini bisa nyala seperti ini. Ini bisa warnanya berubah juga guys. Kalau kita pencet lagi, ini berubah seperti ini. Kita pencet lagi, banyak ini variasi warnanya. Dia kedipnya pelan, tadi cepat. Kemudian kalau kita pencet lagi, dia merah, menyala terus ya. Kemudian kalau kita matiin, ya dia kedip hijau dia. Ini karena menggunakan chip SMD RGB. Kemudian kalau kita pencet lagi, dia nyala slow-nya pelan, hijaunya. Dan kalau kita pencet lagi, dia hijau terus, menyala terus tanpa berkedip. Kemudian ini kayak warna mobil polisi ya. Ya, dalam keadaan darurat. Kemudian ini slow ya, menyalanya. Kemudian ini biru menyala. Dan cocok ya rasanya kalau ditaruhkan di tempat kotak yang tadi kita tunjukkan itu ya. Ini cocok. Dan fungsinya banyak nih guys. Ini bisa ditaruh kayaknya di bawah sepeda motor. Kalau dinyalain di bawah sepeda motor mungkin pakai yang gini-gini ya. Atau ini bisa jadi nyalanya gantian warna-warni ya. Ini pencet-pencet. Mainnya di sini ada tombol guys. Pencet-pencet guys. Jadi ini bisa ditaruh di bawah sepeda motor. Ditaruh di sepeda mungkin. Di bawah mobil. Di kolong mobil bus, ini banyak kali, dan ini bisa jadi senter guys. Kalau saya perasa ini bisa jadi senter ya. Tadi kalau nyala putih kayak tadi itu bisa jadi senter guys. Tapi ini nyarinya lagi, ini, oh ini nyala kayak mobil polisi. Rap, tup, 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 tup. Ah, bagus sekali ya, cantik sekali. Ini nyala kedip-kedip, sos. Ini sos merah, waduh kalau sos masih merah ya. Ini banyak kali yo variasi menyalanya. Wah ini main pencet-pencet, tapi nggak ada bantuan digital, jadi kita harus sabar pencet-pencet begini guys. Kita bisa lihat ini menyala. Nah kalau ini kita bisa menggunakan buat senter ya, lampu emergensi kalau malam mati lampu. Coba tim kamera, coba bisa dimatiin nggak ruangan studionya biar terangnya seberapa sih ini. Kalau buat emergensi bagus juga ini ya. Baterainya recharge, dikasih kabel cas. Lumayan terang ya. Lumayan terangnya. Lumayan ya, terangnya ya. Cukup ya LED ya. Indahnya hidup bersama LED. Lampunya kecil kecil begini, tapi terangnya dahsyat. Dan ini sudah termasuk recharge seperti emergensi. Harganya nggak mahal. Di bawah 25.000. Besok pas kirim. Ya, murah meriah ajur guys. Nah, kalau mau ngecas. Oh, ini kalau mau ngecas ini ya. Ini matiin dulu. Di bawah ini ada untuk masukin kabelnya. Coba kita coba kalau kita cas. Kita coba kalau kita cas. Nah, ini perlu bantuan charger handphone. Mungkin ada kan punya di rumah, nggak usah beli lagi. Kita taruh sini, kemudian kita masukkan ke dalam sini kabelnya. Nah, ada indikator ngecas ini guys, menyala guys. Ya, uniknya kalau ini penuh dia indikatornya mati dan kita cas nggak bisa. Berarti tandanya baterainya udah penuh atau rusak ya, mungkin itu ya. Tapi ini kalau di dalamnya kita bongkar, kita pengen tahu dalamnya kan. Wih, ini saya bongkarnya terlalu cepat. Di dalamnya ada cuma ini aja, rangkaian sederhana guys.
Saya betulkan dulu ini guys. Jadi cuma hanya ada casing, ada dua casing di sini, ada pentol kecil ya, ada pentilnya kecil yang untuk dibantu untuk nyalain tadi. Kemudian tadi ini saya lepas dulu guys. Ini ada dalamnya cuma sederhana sekali. Indahnya hidup bersama lampu LED guys. Dalamnya ini ada baterai kecil kali baterainya guys. Baterainya kecil, baterai casnya kecil kali, tapi tahan lama juga. Dan SMD seperti biasa ya, yang kelihatan nampak ya di kaca transparan ini. Kita pasang lagi ini, kita pasangnya cukup mudah, tapi saya nggak rekomen ya Anda bongkar-bongkar begini guys. Ini saya bongkar karena saya pengen kasih tahu Anda dalamnya ini seperti apa, biar Anda nggak penasaran gitu loh guys. Nah ini udah saya balikin lagi seperti semula, dan saya coba masih menyala guys ya. Enak ini ya, ini rekomen sih untuk Anda beli kalau Anda butuh untuk emergensi penerangan sederhana di rumah yang kecil ya. Ini mungkin bisa digunakan, tapi Anda jangan mengharapkan terang sekali ya. Namanya juga kecil kali gini ya. Ini buat emergensi bisa, buat di sepeda bisa, masuk kolong mobil bisa. Ada dikasih double tape-nya guys, dikasih karet juga bisa. Jadi ini kalau ditaruhin di dalam kabin mobil kayaknya bagus juga ya. Boleh dicoba nanti mobil saya kasih ini supaya ada klip gitu. Demikian guys, informasi dari saya, lampu unik, lampu apa ini lampanya? Lampu unik ya? Variasi. Oh, lampu variasi boleh ya. Lampu variasi ya, bisa digunakan segala serbaguna ya, untuk apa aja bisa. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam IndiLight.